Iya, ya itunya kena 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 bakar. Lepas tu cara dia buat pula. Api yang sangat besar. Ambil keruh habis. Orang-orang ada pada zaman tu, pada waktu tu, hipong kayu yang sangat besar banyak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الحمد لله. Ayat yang ke-96 sampai 70 suratul Anbiya. Allah Subhanahu wa taala firman di sini setelah Nabi Ibrahim duk bicara dengan kaum dia yang semua berada. Kita tahu belaka dah dah belum pada ni. Jadi setelah kaum dia ataupun orang-orang penyembah berada tu, Nabi Ibrahim duk katok ataupun rusak, merusakkan berhala-berhala. Nabi Ibrahim royak katanya, berhala hak besar itulah yang duk takir ataupun duk katok godeh berhala-berhala hak kecil. Maka mengukurlah pada-pada puak-puak penyemuh-penyemuh berhala ni. Klik mari mikir semula, hak kita duk semuh. Benda tak menyawa, benda tak ada pekdah. Benda yang tak gerak dan sebagainya. Itulah Nabi Ibrahim apabila dapat peluang boleh kecek royak kepada puak-puak ni. Inilah sebagai satu seruan daripada Nabi Ibrahim pada masa tu, dia masih lagi jadi orang muda. Dia katanya qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Nabi Ibrahim berkata, jika demikian, Patutkah kamu menyembah yang lain dari Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikit pun kepada kamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kamu? Ini adalah soalan. Untuk apa tu? Untuk ramai-ramai pakat mikir katanya, benda tak ada faedah, benda tak ada mudarat, munduk sembah lagi kau. Ha, jenis-jenis pesan ni, ia ketup dengan kuam rusuk orang-orang kafir hodok semua tak kong setiap masa, setiap generasi sampai hari kiamat. Jadi Quran ni Allah Ta'ala royak boleh katakan beratus beribu ayat hubungi dengan ha manusia semua berano, manusia syirik, manusia buat rusuk di atas muka bumi dan sebagainya. Terutamanya apabila manusia itu degi syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, masya-Allah. Ini adalah suatu perkara yang Allah Taala sangat-sangat larang dan murka. Dak semua tak kum. Masya-Allah. Nak. Uffin lakum wa lima ta'budun min dunillah afala ta'qilun. Royak lagi ni. Dak dalam kamtam tu lah. Jijik rasa aku terhadap kamu. Uffin ni maknanya benda hak tak kena. Sama ada perkataan ataupun perbuatan. Kalau uff kita dengar sokmo pasang anak kata kepada mak pak, fala taqul lahumu uffin. Jangan kamu berkata kepada ibu bapa perkata uf ni artinya tak kena. Sama ada
dengan air muka, dengan perbuatan, dengan suara dan sebagainya. Hak tubik daripada seseorang menunjuk katanya dia mai chop nai sing nan, dia patisait. Tu dia panggil uff. Dan begitu juga dalam perkataan Nabi Ibrahim, dia sebut kepada puak-puak dia, uffin lakum. Jejek, jejek ni maknanya nah kliat pen yang jing. Jejek perasaanku terhadap kamu dan apa yang kamu sembah selain dari Allah. Cemar, kotor. Ha, itu gitulah yang Nabi Ibrahim royak betul-betul lalu dah. Tak ada katanya lekok-lekok, mai ambil hati, dak pakai betul-betul bab lalu dah. Maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran kamu? Allah. Ini Allah Ta'ala wui kepada Nabi Ibrahim. Orang muda pada waktu itu boleh kecek dengan orang-orang hak duk semua berada. Dan termasuknya ayah dia sendiri. Maka orang-orang ramai saat ini berasa lagi nak popong. Tokong-tokong dia, berada-berada dia. Dia kata gana ni, tak si Allah juga. Lagu-lagu mana pun nak benih. Dan tak si renah diri kepada Nabi Ibrahim. Walaupun ayat belum pada ni, puak-puak dia mula bokok pada fikir. Katanya, eh, kita ada semua apa benda tak ada pedah. Benda-benda pasang kuaka tak ada pedah. Ada semua apa. Tapi akhir sekali, mula fun fikirnya puak-puak dia. Berasa katanya, tak boleh lock mudah-mudah ni. Dengan Ibrahim, seorang muda yang nampak nak menetel beranda kita dan fikirnya puak-puak kita. Lalu itulah, puak dia kata kena, qalu harriqu. Setelah tidak dapat berhujah lagi, ketua-ketua mereka berkata. Ini cara yang dia buat pada waktu itu, iaitunya bakarlah dia dan belalah Tuhan-Tuhan kamu. Ini. Ini jawab pe, hok nampak jelas selalu. Katanya, bakar mudah-mudah. Tak ada dah. Cara lain, kalau nak bunuh, nak gantung tekak, kau nak apa, wallahualam. Boleh jadi, orang pada masa tu dia tak ada mikir katanya nak apa? Nak pergi buat kepada Nabi Ibrahim. Nak gantung tekak kau, nak bunuh, nak tikai, nak dan sebagainya. Cara dia iaitu je, kena bakar. Lepas tu cara dia buat pula, api yang sangat besar. Ambil keruh habis. Orang-orang yang ada pada zaman tu, pada waktu tu, hipong kayu yang sangat besar banyak. Nak cucuk, serta dengan nak lepar Nabi Ibrahim. Masuk dalam tu. Lepar pula, bukan lepar dengan ambil orang pergi lepar, biung lagu tu tak. Tapi lepar dengan tubai. Dalam bahasa Arab, dia panggil manjaniq. Ha, tu, letak. Dalam tafsir ayat katanya, seorang Arab Farsi daripada Kurdi, daripada Al-Aqrad. Orang ni lah yang fikir katanya, nak buat macam mana, nak jadi orang ni, boleh masuk dalam api besar dengan kita, tak ada kena lepar dia. Lepar manusia, sama-sama manusia ni, ya lepar berdegup sikit. Tapi apabila lepar dengan nang setik, tebih yang sangat besar tu, lepas pium jatuh dari tu. Ha, tu orang tu lah yang fikir mula-mula untuk nak lepas Nabi Ibrahim. Pak, bila dia waktu baik kongkit hand dia tu, orang ramah pakak setuju belakang. Ha, pakak gitu, kita pakak-pakak buat, pakak-pakak buat. Orang apa pakak keruh habis cari kayu untuk nak bakar. Jadi we mati selalu lah dalam api yang sangat besar saat ni. Lepas tu dia buat sungguh. Puak-puak dia buat sungguh. Masya Allah. Kenapa? Mereka berkata, bakarlah dia dan belalah tuhai-tuhai kamu. Ni puak-puak ketua kafe pada waktu tu. Jika betul kamu mahu bertindak membelanya. Kalau kita nak popong tuhai kita, maka kita kena bakar Ibrahim. Nampak hanalai ni. Nampak lawai kita ni. Ha, gitulah.
Masya Allah. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dua perkara yang Allah Ta'ala bui. Setelah Nabi Ibrahim dilepas masuk dalam api, dalam api yang sangat besar saat ini, Allah ya firman kepada api. Benda ni benar berlaku sungguh. Kami berfirman. Siapa ni kami? Iaitunya Allah Ta'ala. Royak kepada api. Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Masya Allah. Ni ayat ni, setengah-setengah lah saya dah dengar katanya. Orang baca ni, ayat ni. Kalau dia kena api, baca, sapu, tepat kena api. Ini, insya Allah dengan berkat dengan ayat Quran ni, setengah-setengah orang dia guna ayat ni. Tapi asal ayat ni iaitunya ayat yang Allah Ta'ala cerita hubungi dengan api yang duduknya Allah sangat besar tu. Allah ayat dua kata, bardan wa salaman. Ha, ni. Api biasanya api panah. Tapi Allah beritahu kepada api, ya nar, hei api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, dan selamat. Tengok ni, ulama mari duduk bahas dalam ayat ni, iaitunya kalau sekiranya api biasanya panah tapi jadi sejuk, sejuk sekarang tu tak padai lagi, kena selamat so lagi. Sebab takut-takutnya duduk dalam api apabila sejuk, ya pit pakatik dengan tamacat, dengan fitrah semula jadi api itu biasanya ya panah. Tapi kita jadi sejuk. Sejuk sini arti bukan katanya sejuk duduk sini tak. Takut-takut sejuk tu jadi siapa kau ketar duduk dalam api. Ini dia panggil benda yang lecah. Yang keduanya, Allah bubuh salaman. Iaitunya selamat kepada Nabi Ibrahim. Bermaknanya, masuk duduk dalam api yang sangat-sangat besar saat ini supaya duduk senyum mainnya. Dengan orang luar tu tengok, pakai mu mati dah Ibrahim. Tak ada harap per. Aninglah Allah Ta'ala jaga Nabi Ibrahim daripada tangi-tangi orang yang mewandi ataupun tengok Ibrahim adalah orang yang nak menegak kebenaran pada waktu itu. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh lagi ni. Nak jadi jelas gambar kepada kita, kaum Nabi Ibrahim ialah penduduk negeri Babylon. Nah, sekarang iaitunya negeri Iraq. Pada zaman dulu tak ada nama lagi Iraq, tak ada lagi. Ya, dia pasang conpau saja. Sebab itulah. Nah, Nabi Ibrahim pun lahir sini mengikut setengah-setengah pendapat rakyat katanya, inilah tepat Nabi Ibrahim lahir dan dia besar belum pada dia hijrah pergi ke beberapa tempat lagi ketika dia berumur banyak. Iaitunya di Babylon. Dan rajanya ialah Namrud. Tatkala mereka tidak dapat berhujah lagi dengan Nabi Ibrahim, mereka pun bertindak membakarnya hidup-hidup dengan mencampurkan dia ke dalam api yang menjulang-julang. Masya Allah, api yang sangat besar. Tetapi dengan kuasa Allah Ta'ala sebagai satu mukjizat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, api itu menjadi sejuk dan terselamatlah Nabi Ibrahim dari antara mereka. Ini jelas-jelas untuk nak jadi penjelasan kepada kita dan hubungnya dengan Nabi Ibrahim. Akhir sekali, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Dan mereka, maknanya puak-puak itulah, puak-puak apa saing kedabai-kedabai pembesar hak bakar Nabi Ibrahim dalam api. Dan mereka dengan perbuatan membakar itu hendak melakukan angkara yang menyakitinya. Maknanya nak bunuh Nabi Ibrahim tak sebi ada orang atas dunia. Masya Allah. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang amat rugi ataupun kalah dengan hinanya. Akhir sekali habis. Ini orang-orang yang lawan Nabi, lawan Rasul, lawan Allah Ta'ala. Lagu itulah nasib pada akhir sekali. Bermari ayat 71 ni kait dengan Nabi Lut yang ada di satu tempat lagi, iaitunya di suatu tempat
yang dikatakan rosaknya kelakuan manusia yang duk jimuk ataupun setubuh di antara jatah sama jatah. Masya Allah. Ini nak hubungi dengan nabi-nabi yang disebut di dalam suratul Anbiya. Ini kita sudah pun pergi dah. Nak sore dua orang nabi, mari pula insya Allah ayat yang ke-71. Walaupun ada hubung kait dengan Nabi Ibrahim, tapi cerita selepas daripada ni, iaitunya cerita Nabi Lut. Tak dengar. Cuma MS. Saya tak cerak lagi ni. Dengar dah tapi tak cerak. Ya Nabi Ibrahim ni pak saudara Nabi Lut. Ha, kalau kira Nabi dua orang lah. Tapi Nabi Ibrahim ni ya apa ni? Ya pak saudara. Nabi Lut ni anak saudara dia, duduk di tempat masing-masing. Ya belum pada ni ya duduk sekali, tapi becek lagu mana, maknanya hijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Nabi Lut ni dia duduk di satu tempat, nama dia Allah tak ingat. Di Jordan lah, mana-mana sekarang ni. Tempat yang Allah Ta'ala balik bombing. Orang jatah main sama-sama jatah tu. Ha, tu gitulah. Sampakah hari ni pun, ada kesel-kesel daripada kaum Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Gitulah dah. InsyaAllah kita sambung ayat 71 seterusnya. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.